Gol! Nak mula dah. Satu. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Itu cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik hari jadi je. Ada, banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Mimi? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuali Mak? Wah, punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh, boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Sim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Ha, beli dua aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Deng-deng-deng! Tengok wayang! Wah, tengok wayang sambil makan popcorn! Tengok wayang! Tak sabar nak tunggu esok. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay! Ha, dah. Cepat tidur. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh.
Televisyen? Teh? Cepat tak? Ish, tegaklah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul ni. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai, Pin. Wayang atau kambing guli? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing guli bila-bila pun ada. Seronok nak tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, Opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing guli ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia! Hari jadi ini! Tolong! Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak! Semua waktu yang sama pula tu! Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas! Alah, macam mana ni? Tepi! Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Nampaknya kau, Isan. Siapa tu?
Hai, kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha-ha. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Dizzy, lu boleh balik. Aku minta maaf. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Ini dah Mama buat. Cantik, Besan. Sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Dah tu. Mari makan. Apa ni? Kambing golek. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedap ni kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih, akak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Tamak selalu rugi. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Buka puasa. Ayam goreng. Ramailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Samalah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padai muka. Itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datu nak buat apa?
Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempura dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang? Betul-betul? Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional, buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, aku tak rajin nak buat ni. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni. Banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dia nak padam. Cepat taruh sabuk kelapa ni. Cepat, ambil. Tak nak lagi api ke? Tak masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Ha, duduk. Ha, macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iya. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opah bahulunya.
Hangat terus. Ipin nak warna hijau. Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay! Kak, kita orang nak keluar kejap. Hmm? Keluar? Iya, nak hantar Kak Raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Oh, bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Kak, nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Ha, sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Oh, dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kubur mak abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya norma baharu. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul-betul-betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah. Telefon pun tak jawab. Apa tu? Ada ambulan ke rumah tu. COVID-19 lah tu. Kesian Atuk. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulans ambil bawa ke hospital. Tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul-betul-betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku.
aku sembuhkanlah atuk kita orang cepat-cepat supaya atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Indulah Kak Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul-betul. Oh, ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong angkat kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lukanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Boleh raya dengan kawan-kawan. Nak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur je lah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan basuh tangan selalu. Assalamualaikum. Itu dah rindu, Atuk. Atuk dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macamlah korang. Ingatkan Badul. Kali ni tak dapat raya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombless, bombless. Mari aja tak gembira. Tak dapat berniaga. Aku gembira. Gembira sangat. Niaga atas talian, untung 3 kali ganda dari biasa. Jual 1, dapat RM1. Hebatlah Mak In. Bolehlah mandi kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Opa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat beraya bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun. Semua pada kamera. Selamat Hari Raya.